kita sebagai orang tua harusnya bisa kuat kalau menghadapi masalah sendiri. Tapi ketika masalah itu menimpa anak atau istri kita udah gak bisa berpikir jernih. Jadi ketika saya diperlakukan seperti ini, yang saya pikirkan hanya anak saya. Bisa lah. Itu diperiksa kejaksaan itu atas laporan siapa berarti? Ada pengaduan. Pengaduan dari? Dari masyarakat. Pemerintah ya. Tapi itu kan udah berapa kali sih Pak sebetulnya diperiksa sama APH tuh? Sudah 3 kali. Tiga kali. HKPN 3 kali ya. KPK 2 kali, Kejagung. KPK 3 kali total. KPK 3 kali. Kejagung sekali. Iya. Kalau sama inspektorat? Saya nggak pernah diperiksa inspektorat. Pas kemarin aja Pak. Iya pas terakhir. Kemarin. Pas yang terakhir kemarin aja kalau udah di. Okay. Ya kami satu keluarga sudah mencoba memaafkan apa yang telah terjadi. Karena memang yang dilakukan oleh Mario ini bukan disengaja, tapi karena memang dipicu oleh emosi sesaat, dia ingin melindungi mungkin teman dekatnya. Namun dampak yang terjadi ternyata bukan hanya kepada anak saya, tapi menyeluruh Pak. Dampaknya kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Kita sudah menjadi bulan-bulanan dari netizen